Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri di Sukabumi tewas mengenaskan. Mereka tertabrak kereta saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Dua pelajar berkelahi dengan senjata tajam di Sukabumi. Satu orang tewas. Setelah mencari selama 3 hari, jasad bocah yang tercebur sungai Cigadung ditemukan. Duel antara dua siswa SMP di kota Sukabumi berujung maut. Satu pelajar tewas karena luka bacok di kepala dan kaki. Namun miris, perkelahian itu justru direkam oleh pelajar lainnya. Dua pelajar SMP berkelahi dengan senjata tajam di kampung Babakan, Desa Parakan 5, Kabupaten Sukabumi. Bukan dilerai, pelajar lain yang ada di lokasi justru merekamnya dan diunggah di media sosial. Akibat perkelahian ini, satu orang tewas berinisial MYB karena luka bacok di bagian kepala dan kaki. Jasad korban dibawa ke RSUD Syamsuddin. Pihak keluarga datang untuk melihat korban. Yang nanganin katanya dijahit 5 jahitan, terus pendarahan, tapi sekarang mah udah enggak. Terus saya bilang anaknya gimana, sadar? Enggak, katanya gitu. Dua pelajar yang terlibat perkelahian dengan senjata tajam berasal dari salah satu sekolah di kota dan kabupaten Sukabumi. Menurut pihak sekolah, perkelahian ini terjadi di luar jam sekolah atau pada hari libur. Kayaknya dibacok di sini ya, sama di sini ya. Sekarang lagi ada revisum. Langkah yang diambil oleh dinas akan seperti apa? Kalau langkah-langkah kita preventif memang sudah berjalan ya. Kita punya satgas juga di dinas pendidikan, kemudian edukasi kesatuan pendidikan. Kita selalu mengajak stakeholder eksternal, kepolisian dan lain sebagainya untuk pencegahan perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di anak didik kita. Polres Sukabumi saat ini masih mengumpulkan informasi atas kematian korban. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kelalaian orang tua membiarkan anak-anak bermain tanpa pengawasan bisa berujung nestapa. Di Kabupaten Subang, seorang bocah laki-laki diduga tercebur ke sungai saat bermain air. Wanita ini terus menangis sembari menatap ke arah petugas gabungan yang berupaya mencari cucunya yang tercebur di Sungai Cigadung, Kabupaten Subang pada Sabtu lalu. Ia tak putus asa, berharap agar cucu laki-lakinya yang berusia 5 tahun itu segera ditemukan. Kejadian bermula ketika korban keluar dari rumah tanpa terlihat orang tuanya, kemudian lari ke sungai untuk bermain air. Sejak itu korban menghilang dan hingga kini belum ditemukan. Saya cuma tahu dia keluar rumah, pas 2 menit saya keluar di sungai dia nggak ada. Saya cari-cari di sungai nggak ada. Terus cari sekitar sana, ke depan nggak ada yang melihat juga. Biasanya emang larinya ke kebun. Tapi kalau ke kebun juga, kalau misalnya dia yang ada, kerja sama saya masih ada lagi main di situ. Sampai sekarang belum ketemu. Proses pencarian korban terus dilakukan oleh petugas gabungan dengan melakukan penyelaman dan penyisiran di sepanjang aliran sungai. Petugas menemukan jejak kaki yang diduga milik korban di tepi sungai. Diduga ia terpeleset dan tercebur ke sungai. Ini diduga orang tuanya dan warga sekitar terpeleset ke Sungai Cigadung ini. Gitu. Ini masih diduga karena tidak ada lihat saksi atau membenarkan saksi anak itu terpleset, tetapi anak itu sering main ke area sini. Upaya pencarian masih terus dilakukan tim gabungan. Pihak keluarga berharap korban bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Jasad bocah berumur 5 tahun yang diduga tercebur di Sungai Cigadung, Subang, akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan 500 meter dari titik awal tercebur.
Hari ketiga pencarian bocah yang diduga tercebur dan tenggelam di Sungai Cigadung, Subang membuahkan hasil. Jasad korban akhirnya ditemukan tersangkut di tepi sungai di antara ranting pohon dan sampah yang berjarak 500 meter dari titik pertama kali korban hilang pada Minggu siang. Namun sayang kondisi korban sudah tidak bernyawa. Kurang lebih 500 meteran dari TKP, karena kemarin kami nyisir dengan keluarga juga gabungan semua pakai tambang di sisir, di pagar betis, kita terlewati itu TKP ketemukan. Jadi tidak ada untuk melakukan hal yang mungkin pidana atau tidak, karena ini mutlak musibah keluarga menerima dengan ikhlas. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka Dusun Cigadung, Desa Tambak Dahan, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang. Pihak keluarga menolak jasad bocah itu diautopsi karena keluarga menganggap kematian korban murni kecelakaan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Waspada, cuaca ekstrim melanda wilayah Kota Bogor dan Bandung. Hujan deras disertai angin membuat sejumlah pohon tumbang, menimpa lapak pedagang dan rumah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Angin kencang yang melanda wilayah Bogor pada Sabtu lalu membuat sejumlah pohon tumbang. Di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, sebuah pohon besar tumbang ke area kebun. Selain itu, pohon besar juga tumbang di kawasan Sukasari dan Yasmin usai diterjang hujan angin. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini, namun dahan pohon menimpa lapak pedagang dan kendaraan. Petugas gabungan langsung disebar ke sejumlah titik untuk membersihkan pohon yang tumbang. Untuk dampak yang kejadian di Kota Bogor, cukup banyak titik terjadi pohon tumbang, ada beberapa titik. Tadi pun kami sudah mengevakuasi sekitar 3-4 titik. Dan di sana pun dibagi-bagi, dipencar untuk para petugas damkar maupun BPBD ataupun relawan lainnya untuk mengevakuasi agar jalan tidak tergenang. Sementara di Kota Bandung, sebuah pohon beringin setinggi 15 meter tumbang, menimpa dua warung dan satu bangunan rumah di kawasan PHH Mustafa, Kota Bandung Sabtu lalu. Pohon beringin setinggi 15 meter itu tumbang usai diterjang hujan deras serta angin kencang. Selain menimpa beberapa bangunan, pohon tersebut juga membuat akses keluar masuk kampus terhalang. Hujan gede sih, A. Kan tadi itu hujan angin. Lagi angkat jemuran. Ya untungnya nggak kena aku sih. Nah, gini aja tuh, langsung kayak gini. Nggak disangka-sangka gitu. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Petugas dibantu warga langsung membersihkan pohon tumbang dan material bangunan dengan alat seadanya. Iwan Kurniawan dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bogor dan Kota Bandung.